Saya daripada sukarelawan Kebendara Bogor mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-65. Diharap semua rakyat Indonesia akan merdeka untuk selama-lamanya. Salam Jaya. Saya Dr. Muhammad Azwan bin Muhammad. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 kepada semua rakyat Malaysia di mana ada berada. Jom zahirkan rasa cinta anda kepada negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Saya Nur Hawa Baizura dari Unit Perhubungan Awam Hospital Beaufort mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Jom zahirkan rasa cinta anda kepada negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Saya Melina Elvi dari Unit Patologi dan Tabung Darah Hospital Beaufort. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Saya Narpati Syaira binti Junai daripada Perpustakaan Negeri Cawangan Beaufort ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kali yang ke-65. Semoga Malaysia terus maju jaya. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di bumi yang sama. Saya Yud Fazila Yusuf dari Unit Promosi Kesehatan Hospital Beaufort. Jom raikan bersama selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Jurati Yusuf, bekerja di Jabatan Museum Sabah dan mengucapkan selamat Hari Merdeka. Nama saya Jumin bin Haji. Saya bekerja di Jabatan Museum. Di sempena Hari Merdeka ini saya ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada semua rakan-rakan seperjuangan dengan saya dan tidak lupa pada rakan-rakan di luar juga. Sekian, terima kasih. Halo, saya Monica Jofri dari Jabatan Museum Negeri Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka. Merdeka! Tanggal 31 bulan 8/57. Hai, saya Joe. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka ke-65 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama-samalah kita pertahankan perpaduan yang telah kita pertahankan selama ini. Selamat Hari Merdeka. Hai, nama saya SK Haizuddin dari SK Menampang. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Semoga kita semua akan terus menjadi sebagai satu keluarga Malaysia. Merdeka!